Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan channel Bali Tech Media. Baik, kali ini di tangan saya ada HP Poco atau Poco yang kondisinya setiap kali dinyalakan langsung masuk ke tampilan fastboot seperti tampilan HP yang saya pegang ini. Perlu diketahui, apabila setiap HP Poco yang ketika dinyalakan langsung masuk ke tampilan fastboot seperti ini, maka penyebabnya adalah ada tombol volume bawah atau volume down yang korslet. Maka solusinya adalah harus melakukan pergantian pada tombol volume bawah. Maka apabila sudah dilakukan pergantian pada tombol volume bawahnya, maka bisa dipastikan HP Poco itu akan tampil dengan normal, tidak akan masuk ke tampilan fastboot lagi. Oke, demikian cara mengetahui penyebab HP Poco masuk ke tampilan fastboot dan juga bagaimana cara mengatasinya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya bagi para teknisi pemula. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam teknisi pemula. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.